3. Apabila nanti nilainya sama, oke, karena jenengan, jadi sekali lagi kita ambil 1, 2, 3. Apabila nilainya bagus. Oke, habis sekalian yang saya hormati, kami akan mendatangkan Ibu koordinator kita, Ibu. Maka TNA Sragen ini digelar tanggal 27 Juli hingga 31 Juli 2022. Kegiatan yang diberi nama yaitu KTNA Sragen The Experience dengan slogan menumbuhkan petani milenial, menjaga ketahanan pangan di masa depan. KTNA sendiri merupakan kepanjangan dari Kontak Tani Nelayan Andalan, sebuah organisasi independen yang telah bermitra dengan pemerintah Sragen di bidang pertanian dan perikanan. Kegiatan yang digelar selama 5 hari akan diselenggarakan telah diselenggarakan di Sasana Manggala, Sukawati, Kabupaten Sragen atau Gedung SMS. Pada KTNA Expo kali ini akan tersedia sekitar 100 stand pameran yang terdiri dari stand pertanian, UMKM dan ekonomi produktif. Selain Expo, ada kegiatan lainnya yaitu ada talk show digitalisasi pertanian dengan mengundang berbagai macam narasumber. Tak hanya itu, juga ada kegiatan kompetisi yang ditujukan bagi anak-anak dan pemuda di Sragen, seperti lomba mewarnai, melukis caping, dan lomba menyanyi. Iya, saat ini saya berada di stand SMK 1 Kedaung Sragen. Ini ada bengkoang yang sangat-sangat besar ya. Ini sekitar 5 kg. Juga ada produk-produk lain di SMK Kedaung. Tersedia juga bibit-bibit pertanian di stand SMK Kedaung 1 ini. Selain itu juga ada bermacam-macam produk dari olahan-olahan UMKM Kabupaten Sragen ataupun dari instansi-instansi pemerintah. Thank you.
Mana Mas Yudi? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Kabarnya baik. Teman-teman di mana ini? Alhamdulillah teman-temannya baik. Pameran Expo juga sudah ramai, mantap. Hari ketiga. Hari ketiga. Laris manis mesti. Laris manis Tanjung Impul dagangannya habis duitnya kumpul. Yes. Teman-teman di mana nih? Teman-teman yang lain? Oh, teman-teman yang lain nanti siang. Oh, nanti siang. Ini sebagian sudah ada yang hadir di stand. Ini Kecamatan Gesi. KTNA Kecamatan Gesi. Selamat untuk teman-teman yang tergabung di KTNA Gesi. Sukses. Sampai berapa hari ini? 5 hari. Expo 5 hari mulai tanggal 27 sampai 31. Next kemana lagi? Habis ini nanti lanjut bulan Agustus di New Kemukus. Oh, di Kemukus. Tanggal 12 sampai 14. Oke, siap. Sukses ya, saya tak keliling-keliling dulu. Oke, moga. Skodon apa produknya? Produknya apa saja ini? Ya, belum datang. Oh, belum datang. Dapat okra. Ya, okra. Iya. Okra ini dari Bendo ya? Iya. Dari Bendo. Sama pisang patenya itu, Pak, produk unggulannya yaitu unggulannya okra sama oh, ada moto Sukawati juga. Ini dari teman-teman UMKM ya. Oke. Iki ini dari Mas As. Oke. Duh, belum datang ya? Belum. Jam berapa? Oke deh, buat teman-teman Sukodono benar sukses. Thank you.
Nah, kita keliling lagi di kesempatan pagi hari ini. Ini adalah di KTNA Sambung Macan. Macam-macam produk juga ada di sini. Kemudian yang sebelah ini paling gayeng kayaknya. Ada karaoke-nya juga. Pokoknya buat semuanya yang sudah menonton video ini, terima kasih atas kebersamaannya. Yang barangkali hari penyelenggaraan KTNA ini hadir, bisa karaoke di sini nih. Juga di sebelahnya ada KTNA Kecamatan Rampang, produknya bermacam-macam bibit. Kemudian ada juga produk-produk panenan yang sudah dipanen, ada bawang merah dan lain-lain. Ini karena masih pagi ya, agak sepi. Kalau sudah agak siang sedikit pasti ramai sekali, karena bermacam-macam kegiatan memang diselenggarakan di sini. Halo bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di lokasi bumbung ini, kalau mau berkenan hadir dipersilakan. Kita kedatangan dari TNK Solo dan PU Pendaringan Surakarta. Mohon maaf, direkturnya sedang dalam jalan, mungkin dalam tanggal-tanggal jam nanti akan sampai ke sini karena rumah dekat Solo, jalannya bisa tol. Dan nanti untuk yang awal bukan isi dari TNK dulu. Nah, di sini tempat tokso namanya menghadirkan ada Menteri Sandiaga Uno yang akan hadir sebagai bicara, juga ada beberapa petinggi Kabupaten Sragen yang nanti juga akan menjadi pembicara di sini. Assalamualaikum. Kerjaan di sini.
Yang putih, Bu. Mas Jodoh ya. Bibitnya unggul semua ini. Iya. Bervariasi. Kalau ditanam di tempat kita bisa nggih? Bisa. Di patasnya bisa. Bisa populer. Dengan perawatan khusus nih. Iya. Wah, perawatannya ini. Enggak apa ya, patah kan setiap hari dipusuhin. Oh, ngeten nggih. Ada mungkin ada apa obat-obat khusus juga? Obatnya juga ada. Kalau enggak sih, anak dibuai kan lambat. Oh gitu. Ya, biasanya. Tepatnya di mana ini kalau di? Mojodoyong. Ya? Kalau jalan-jalan di sana. Iya, siapa tahu Marek. Nanti ngidul bisa mampir. Tapi harganya lebih murah sini loh Pak. Oh iya toh. Iya. Lebih murah di sini. Sini kan pamer. Enggak boleh mahal-mahal. Oh gitu. Iya. Tapi berbuahnya sama. Ya, kebunnya sama, anu manis semua. Enggak anu jangka waktunya. Iya sama. Sama nggih. Sama. Soalnya kita tekan. Sekitar berapa tahun? Dua tahun. Di pot
juga bisa tuh. Ya. Itu orang. Coba aja beli.